Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa amaddana bi asrarihim wa afadha 'alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fi dharin amin. Ini semester 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khitaba ini ya. Wala khitaba yata'allaku bifi'li ghairil balighil aqidi. Artinya tidak ada khitab. Yang dimaksud khitab di sini khitab taklif ya. Kitab taklif yang berisi ijab, nadab dan seterusnya itu berkaitan dengan perbuatan selain orang yang baligh akil. Kitab taklif tidak bertakluk dengan perbuatan orang yang tidak baligh akil. Jadi perbuatan orang yang tak baligh akil itu bukan muta'allaknya hukum ya. Bukan muta'allaknya hukum. Tidak menjadi objek hukum. Yang menjadi objek hukum perbuatan baligh akil atau mukallaf. Tetapi kalau ada anak kecil itu merusak sepeda motornya orang lain kan harus diganti ya? Kan ya. Kalau ada anak kecil memiliki harta yang nyampe satu nisab kan wajib dizakati. Apakah dengan demikian tidak berarti bahwa orang yang tak baligh akil juga perbuatannya menjadi muta'allaqul hukmi? Jawabannya ini, wa waliyus sabiyyi wal majnuni. Adapun walinya anak kecil dan walinya orang gila, mukhatabun adalah mukhatab. Terkena khitab, terkena titah. Mukhatab diperintahkan maksudnya biada ima dengan diperintahkan untuk menunaikan sesuatu wajabah yang wajib ditunaikan. Wajabah yang wajib apa maksudnya wajabah adauhu. Orang yang menjadi walinya sobi dan majnun itu diperintahkan ada atau mukhatab untuk menunaikan apa yang wajib ditunaikan. Fi malihima menyangkut hartanya sobi dan majnun ditunaikan minhu dari malihima ya kan? Minhu ini aljaru wal majruru bertakluk dengan ada ya, dengan menunaikan dari mana itu minhu dari malihima kazakati seperti zakat. Kalau sobi dan majnun memiliki harta yang nyampe satu nisab, maka walinya itu diperintahkan untuk menunaikan apa yang wajib ditunaikan, yakni zakat dari hartanya sobi dan majnun. Wadhamanil mutlafih. Dhamani diatofkan kepada ada, ya kan?
Wali juga mukhatab dengan domani mutlaki. Maksudnya domani badalil mutlaki, ya. Mengganti rugi apa yang dirusak oleh Sobi dan Majnun itu. Kalau Sobi dan Majnun merusak sesuatu miliknya orang, maka walinya diperintahkan untuk mengganti. Jadi yang mukhatab bukan Sobi dan Majnunnya, tapi walinya. Kama yukhatabu sahibul bahimati bidamani ma atlaqathu atlaqathu, sebagaimana pemilik hewan itu mukhatab diperintahkan untuk mengganti sesuatu yang merusak apa bahimahu kepada emak. Ya, jadi berarti Sobi dan Majnun itu kan sama dengan bahima, ya kan? Sama dengan bahima. Orang yang memiliki hewan, yang hewannya merusak tanamannya orang lain, pemilik hewan itu harus mengganti. Jadi yang mukhatab bukan hewannya, tapi sahibul hewan. Haitsu farratu fi hifdihima, sekiranya sahibul bahima itu lalai fi hifdiha, di dalam menjaga bahima. Yang wajib mengganti kalau sahibul bahima itu lalai dalam menjaga. Jaga. Yang merusak bahima, kenapa yang harus bertanggung jawab itu adalah sahibul bahima, ya? Di tanah zuri fi'liha fi hadihil halati manzilata fi'lihi, karena berposisinya perbuatan bahima dalam kondisi seperti ini, berposisi pada posisi perbuatannya sahibul bahima. Karena fi'lul bahima berarti fi'lu sahibul bahima, ya. Berarti fi'lu sahibul bahima itu. Jadi fi'lu al-bahima yatanazzalu manzilata fi'li sahibil bahima. Perbuatan bahima itu seolah-olah adalah perbuatan pemilik bahima. Wasihatu ibadatis sabi, adapun sahnya ibadahnya anak kecil. Kalau anak kecil yang tidak baligh akil itu melakukan ibadah, kan berpahala itu. Bukankah dia itu apa namanya, tidak mukallaf, tidak mukhatab, kok sah itu? Jawabannya, adapun sahnya ibadahnya anak kecil, kasolatihi wa shaumihi, seperti puasanya sobi, seperti salatnya sobi dan puasanya sobi, al musabi alaiha, ini bisa dua, bisa musabi, bisa musabu, ya. Kalau dibaca musabu menjadi sifat daripada sihatu. Al musabu yang berpahala alaiha apa? Apa sih hatur ibadah, ya? Kalau dibaca musabi jadi sifat dari as-sabi. Adapun sahnya ibadahnya anak kecil seperti puasanya dan salatnya adalah laisa di annahu ma'murun biha, adalah bukan karena si sobi itu diperintahkan dengan ibadah. Kalau anak kecil melakukan ibadah dan ibadahnya dikatakan sah, itu bukan lantaran si sobi itu diperintahkan. Laisa ini jadi khabarnya sihat, ya.
laisa li annahu ma'murun biha, bukan karena adalah, bukan karena sobi itu diperintahkan dengan ibadah. Ibadahnya dinyatakan sah bukan karena ibadahnya, bukan karena dia diperintahkan. Kan baligh, sebagaimana orang baligh, melainkan baliyatazah, melainkan agar membiasakan siapa sobi, baliyatazah, melainkan agar membiasakan siapa sobiha kepada ibadah, agar supaya ibadah terbiasa, pada ayat rukaha, sehingga dia tidak meninggalkan ibadah. Ba'da buluhi, setelah balighnya sobi, insya Allah dzalika, kalau memang dikehendaki Allah. Wala yata'allakul khitabu bifi'li kulli balighin akilin, dan tidak berta'alluq, tidak berkaitan apa khitab dengan perbuatan setiap baligh akil. Ini apa artinya, saudara? Dan tidak bertanduk apa khitab dengan perbuatan setiap orang baligh akil. Kalau buat redaksi yang gampang dicerna, laisa kullu balighin akilin yata'allaqul khitabu bi fi'lihi. Tidak setiap orang akil baligh itu perbuatannya menjadi muta'allaqnya khitab. Artinya ada akil baligh yang perbuatannya tidak menjadi muta'allaqnya khitab. Walaisa kullu balighin akilin yata'allaqu al-khitabu fi fi'lihi. Tidak setiap akil baligh perbuatannya menjadi muta'allaqnya khitab. Kama yu'lamu mimma sayati, seperti yang akan diketahui dari penjelasan yang akan datang. Penjelasan yang akan datang yang isinya min imtina'i taklifil ghafidi wal mulja'i wal mukrahi, yaitu tidak bolehnya mentaklif orang yang lupa, ini ghafidi bukan akil ya, wal mulja'i dan mulja', wal mukrahi dan orang yang dipaksa. Meskipun baligh akil tapi dia ghafil, meskipun baligh akil tapi dia mulja', meskipun dia baligh akil tapi dia mukrah, maka fi'luhu la yata'allaqu bihi al-khitabu, ya kan? Wa yarji'u dzalika fi at-tahqiqi ila intifa'i taklifil balighil akil fi ba'di ahwalihi, dan bermuara apa hal itu, fi at-tahqiqi, ketika didalami, bermuara, berpulang atau kembali kepada tidak adanya taklif balighil akil fi ba'di ahwalihi, di dalam sebagian keadaannya, beberapa keadaannya baligh akil. Jadi pada dasarnya akil, baligh akil itu adalah yata'allaqu al-khitabu bi fi'lihi, ya kan, pada dasarnya, ya kan. Akan tetapi qad yantafi takliful balighil akil fi ba'di ahwali, ya kan. Qad yantafi takliful balighil akil fi ba'di ahwali, dalam kondisi tertentu perbuatan akil baligh itu tidak menjadi muta'allaqul khitab, ya kan.
Wa amma khitabul waqti, adapun khitabul waqti, kebalikannya apa? Khitabut taklif, ya kan? Yang kita jelaskan di depan adalah kitab taklif. Karena definisinya kitabullahi al-muta'alliku bifi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Berarti kitab taklif atau hukum taklifi, ya. Sedangkan kitab wat'i al-ati yang akan datang, falaisa minal hukmil muta'arufi, maka bukanlah kitab wat'i itu tidak termasuk hukum yang muta'aruf, tidak termasuk hukum yang populer, yang dikenal bersama di antara kita. Kama masa alaihil musannifu, sebagaimana berjalan di atasnya siapa ke musannif, sebagaimana yang diikuti oleh Kimusonnib. Artinya Kimusonnib Imam As-Subuki tergolong orang yang tidak memasukkan kitab taklif sebagai bagian dari hukum yang muta'aruf, ya. Wa man ja'alahu minhu, adapun orang yang menjadikan kitab wat'i sebagai bagian daripada hukum muta'aruf, adapun orang yang menjadikan kitab wat'i sebagai bagian daripada hukum muta'aruf, kamakhtarahu Ibnul Hajib, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnul Hajib, zada adalah menambahkan siapa man fit ta'rifis sabiki, di dalam definisi yang lalu, menambahkan ma yudhiduhu kepada sesuatu yang dapat memasukkan kitab wat'i. Artinya bagi orang yang menjadikan kitab wat'i sebagai bagian dari hukum yang muta'aruf, maka dia perlu menambahkan satu poin terhadap definisi di atas. Ketui tambah, ya. Ketui tambah, ya. Baru macaranya nambah. Kalau pakai redaksi yang itu, sulit menambahkan. Kitabullahi al-muta'andiku bifi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun, tambah negara itu. Harus menambahkan sesuatu yang bisa memasukkan kitab wat'i di dalam bagian hukum muta'aruf, ya. Faqalah, maka berkata siapa man. Jadinya begini, khitabullahi al-muta'alliku bifi'lin mukallafi bil-iktidai awit takhiri awil wat'inya. Tak bisa menggunakan min haitsu innahu mukallafun. Al-muta'allik bil-iktidai awit takhiri itu sama dengan yang dimaksud dengan min haitsu innahu mukallafun, ya kan? Min haitsu innahu mukallafun. Haitsiyatut taklif kan ada tiga di depan, ya kan? Haitsiyatut taklif ada, dimensi taklif ada tiga. Apa itu yang tiga? At-talabul jazim, at-talabu ghairul jazim, kemudian at-takhir itu. Aujuhut ta'alluq, ya. Tiga wajah ta'alluq. Bil iktidai meliputi iktidak jazim dan iktidak wairi jazim, ya. Ditambah awil wat. Kalau dalam wajah terus, soal itu lebih bagus itu. Kitabullahi al-muta'alliqu bifi'lil mukallafi au bi a'amma wat'an wa huwa al-waridu sababan au syartan au mani'an au sahihan. Itu bagus, ya. Itu mencakup kedua-duanya itu. Itu hukum adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Sifat kaitannya bersifat iktida, bersifat takhir, atau lebih umum dari itu,
lebih umum daripada perbuatan mughallab, ya kan? Yaitu khitab yang menjadikan sesuatu sebagai syarat, sebagai sebab, sebagai mani dan seterusnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan sesungguhnya apa yang disebut khitab buat itu khitab takrif juga, ya kan? Khitab takrif. Tak usah membagi hukum menjadi dua. Hukum buat hukum takrifi dan hukum buat ini semuanya takrifi, semuanya. Seperti menjadikan zina sebagai sebab wajibnya hukuman had, itu kan hukum buat ini. Itu sesungguhnya kan takrif juga kan. Kalau orang sudah terbukti berzina kan wajib dilaksanakan had kan. Kan takrifi juga kan, takrifi. Milkun nisab menjadi sebab wajibnya zakat. Itu kan khitab buat ini, ya kan? Artinya kalau orang sudah memiliki harta satu nisab, dia wajib mengeluarkan zakatnya kan, takdir segi, ya kan? Jadi kalau bagi orang yang hendak menjadikan khitab buat ini sebagai bagian dari hukum muta'arab, maka definisinya seperti tadi itu. Atau lebih baik yang riwayat al-usul. Lakinnahu, akan tetapi definisi itu, definisi yang seperti tadi, awil wat'i itu, la yasmalu adalah tidak mencakup, minal wat'i dari wat'i, tidak mencakup mahakan sesuatu muta'allakuhu yang adapun muta'allaknya ma wa yuru fi'lil mukallafi adalah bukan perbuatan mukallaf, kazawadi seperti zawal tergelincirnya matahari, sababan liwujubil zuhri menjadi sebab wajibnya salat zuhur. Artinya definisi tersebut tidak mencakup kitab taklif, nah, tidak mencakup kitab buatni yang muta'allaknya bukan perbuatan orang mukallaf. Tidak mencakup kitab buatni yang muta'allaknya bukan perbuatan orang mukallaf. Kalau dalam usul fikih Abdul Wahhab Halab, sebab kan dibagi dua kan. Ada sebab yang merupakan fi maqdurin mukallab, yang berada dalam kemampuan orang mukallab, ya kan. Seperti zina jadi sebabnya had dan seterusnya. Ada sebab yang di luar kemampuan orang mukallab, seperti zawadus syams, ya kan. Kalau definisinya seperti itu, definisi itu tidak mencakup khitab wat'i yang muta'allaknya bukan perbuatan mukallaf seperti jawadus syamsi. Tak masuk kan, kan khitabullah kan amuta'allik bifi'il mukallaf. Kalau yang anu khitabullah al-waridu sababan kan itu masuk ya. Tapi sesungguhnya kan sebab misalnya tidak harus perbuatan mukallaf menyebabkan ini. Bisa saja sesuatu bisa menyebabkan orang mukallaf harus melakukan begini kan. Kalau zina kan perbuatan mukallaf menjadi sebab dia dihad, ya kan. Tahara sucinya mabi menjadi sebab mabi itu bisa dijual belikan, ya kan. Kembalinya kepada perbuatan mukallaf semua kan itu. Jadi imma perbuatan mukallaf menjadi sebab, imma perbuatan mukallaf menjadi akibat dari suatu sebab, ya kan? Bisa. Wasta'mal al-musannifu ka ghairihi thamma dil makanil majazi kathiran.
dan menggunakan siapa kimasanib sebagaimana dai-nya kimasanib menggunakan lafan sama digunakan di makanil majazi untuk menunjukkan makna yang majazi, makna tempat majazi, ya kan. Tempat itu ada yang hakiki, ada yang majazi juga, ya kan. Kalau musalla ini kan makan hakiki, tempat hakiki. Tapi ada makan yang majazi, seperti sama di sini. Dan dari sana, sana dari mana itu? Kimasonib sebagaimana juga lainnya kimasonib menggunakan sama bermakna makan majazi kasiron banyak terjadi. Wajubayyanu dan dijelaskan apa sama dijelaskan fi kulli mahallin di dalam tiap-tiap tempat dijelaskan bima yunasibuhu dengan sesuatu yang pantas kepada mahal kama sayati seperti yang akan datang. Faqauluhu huna maka adapun perkataan kimasunib di sini wa min sama ini yang dimaksud. Wa min sama dan dari itu dan dari sana ya kan. Min sana itu pesantren pusat kan makan hakiki ya kan. Tapi ini bukan. Dan dari sana maksudnya kan karena itu. Maka adapun perkataan kimasunib di sini wa min sama ay min huna adalah berarti min huna. Ay min huna ini menjadi khobarnya qauluhu ya. Maka adapun perkataan kimasunib di sini min sama artinya adalah min huna dan dari sini. Sini ini makan kan. Makan ada yang hakiki, ada yang majazi. Ini makan majazi. Apa yang dimaksud makan majazi? Wa huwa annal hukma kitabullahi, bahwa hukum itu ada di kitab Allah. Ay min ajri dzalika, artinya oleh karena itu. Naqulu kita mengatakan la hukma illa lillah. Artinya berhubung hukum itu ada di kitab Allah, ya kan? Maka dari itu kita mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Atau dengan redaksi yang lain la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menetapkan hukum, menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan, mensunnahkan kecuali Allah. Ya Allah. Para mujtahid tak berhak mewajibkannya, kan? Tak berhak mengharamkan sesuatu, karena yang berhak hanya Allah, la hakima illallah itu. Kaidah la hukma illallah di sini mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama nafyul hukmi an ghairillah wa isbatuhu lahu, ya kan. Ini yang pertama isbatu apa namanya nafyul hukmi an ghairillah wa isbatuhu lahu, menafikan hukum dari selain Allah dan menetapkan hukum bagi Allah. Makna yang kedua nafyu idraki al-aqli al-hukma, nafyu idraki al-aqli hukma Allah, nafyu idraki al-aqli menafikan bisanya akan memahami akan hukum Allah. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Selain Allah tidak punya hukum dan akal pun tidak dapat menangkap hukum Allah secara independen. Fala hukmah lil aqli bi syai'in mimma sayati 'alal mu'tazilati. Fala hukmah lil aqli bi syai'in. Maka tidak ada hukum bagi akal dengan sesuatu. Apa artinya? Pada hukma lil akli bisyai'in, maka tidak ada hukum bagi akal,
dengan sesuatu. Artinya al-aqlu la yahkumu bi syai'in, ya kan? Akal itu tidak bisa menetapkan suatu hukum apapun, ya kan? Dengan sesuatu mimma sayati 'anil mu'tazilati, dari sesuatu yang akan datang dari Mu'tazilah, dari hal-hal yang akan datang dari Mu'tazilah. Al-mu'abbari an ba'dihi, yang diungkapkan an ba'dihi, apa tentang sebagian masayati. Al-mu'abbari ini dibetajjar menjadi sifat dari ma, mimma sayati. Mimma sayati, dari hal-hal yang akan datang. Datang dari mana? Datang dari pihak Mu'tazilah. Yang diungkapkan apa sebagian apa yang datang dari pihak Mu'tazilah itu diungkapkan bil hukmi wal husni wal kubhi. Diungkapkan dengan istilah husni dan kubhi, baik dan buruk. Wabaduhu la yu'abbaru anhu bil husni wal kubhi. Ada beberapa hal yang datang dari pihak Mu'tazilah, yang sebagiannya itu dinyatakan dengan ungkapan baik dan buruk, dan sebagiannya tidak. Ini mukaddimahnya, ya. Walamma syarakahu, dan berhubung, berserikat bersama-sama, sharing hu kepada ba'd, fit ta'biri bihima, di dalam membuat ungkapan bihima dengan husnu dan kubhu. Anhuri, dari ba'd, bersama-sama hu kepada ba'd, ma apa sesuatu, yahkumu yang menghukumi bihi dengan ma al-aklu apa akal, wifakun dengan sepakat, bada'a maka memulai, ini jawabnya lama. Memulai siapa musunni bihi dengan ma yahkumu. Ini definisinya ruwet tongku ini. Walamma syarukahu, dan berhubung bersama-sama dengan ba'du, fit ta'biri bihima, bersama-sama dalam soal mengibaratkan dengan husnul husnul hukuku anhu, dari ba'd, berserikat kepada ba'd, ma apa sesuatu, yahkumu yang menghukumi bihi dengan ma al-aqdu apa akal, wifakun dengan sepakat kedua belah pihak, bada'ah maka akan mulai siapa musannif bihi dengan ma tahriran di mahallin nizai, dalam rangka untuk mengklirkan apa yang menjadi pertentangan. Apabila maka berkata siapa kemusonib, jadi akan membicarakan beberapa hal yang datang dari pihak Mu'tazilah, ya. Apa yang datang dari pihak Mu'tazilah itu sebagian diistilahkan dengan ibarat baik dan buruk, ya kan? Dan sebagian ada istilah-istilah lain. Sesuatu yang diungkapkan atau disifati oleh Mu'tazilah dengan ungkapan baik dan buruk, salah satunya ada yang menjadi kesepakatan antara kita dan Mu'tazilah. Sebentar lagi ini akan menjelaskan baik dan buruk, ya kan? Baik dan buruk itu akli apa syar'i, itu kan persoalannya. Baik dan buruknya sesuatu itu apakah syar'i apa akli? Jawabannya nanti dulu, baik buruk dalam pengertian apa, ya kan?
baik buruk dalam pengertian apa. Kalau baik dan buruk dalam pengertian cantik dan jelek, itu ugly ya kan, tak putus saja kan. Orang arwah latin, orang arwah cuba kan tak putus ya kan. Demikian pula baik dan buruk dalam kaitannya dengan sifat kesempurnaan. Orang itu bodoh, alim gitu kan. Baik dan buruk dengan pengertian seperti itu jelas tidak memerlukan syariat kan. Artinya akli. Baik dan buruk dengan pengertian yang dua ini adalah wifaq. Terjadi kesepakatan antara kita dan Mu'tazilah bahwa baik dan buruk dalam hal itu adalah akli ya kan, bukan syar'i. Jadi penjelasannya dari hal-hal yang oleh Mu'tazilah diungkapkan dengan baik dan buruk, salah satunya ada yang menjadi kesepakatan antara kita dan mereka. Kimosonib akan memulai pembicaraan dari yang itu, ya kan? Dari yang itu. Ini artinya walamma sarukah. Walamma sarukahu fit ta'biri bihi ma'an ma yahkumu bihil aqlu wifaqan bada bihi tahriran di mahal ini. Siapa sih bisa ke ibarat lain ini? Ada di medsos, ada medsos itu anu FB grup usul fikih internasional di Sudan. Saya sudah kata bisa dikatakan pakar usul fikih. Tapi kenapa kalau baca kitabnya Imam Ar-Razi yang namanya Al-Mahsul tak ngerti-ngerti? Tak ngerti-ngerti. Kimosonib akan memulai pembahasan tentang apa yang menjadi kesepakatan antara kita dan Mu'tazilah menyangkut makna dari baik dan buruknya. Faqalah, maka berkata siapa Mu'tazilah, wal husnu wal kubhu lisyai'i. Adapun baik buruknya sesuatu. Ya kan? Kalau buat redaksi yang lain, wahusnu syai'i wa kubhuhu kan gitu ya. Husnun dan kubhun itu masdar ya kan. Hasuna yahsunu husnun, kubuha yakbuhu kubahan. Simfa'innya hasan dan kubih ya kan. Dan adapun baik dan buruknya sesuatu, bimakna mula amatut tab'i wa munafaratihi, dengan arti selarasnya tabiat dan enggannya tabiat, dengan arti selaras dengan selera dan tak selaras ya kan, itu mana selera ini. Baik dengan pengertian sesuai dengan selera dan buruk dengan pengertian tak selaras dengan selera, maksudnya kahusnil hulwi, seperti baiknya manis, wukubhil murri, dan buruknya sesuatu yang apa ini? Pahit. Murun ini apa isim fa'il ya, sama dengan hulwun kan, hadha hulwun hadha murun ya kan, isim fa'il. Kalau masdarnya kan halawah ya kan, halawah maroroh ya kan, pahit, kepahitan. Hada yunafi la yulaimu tab'i, ini tak sesuai dengan seleraku, li'annahu murrun ya kan, atau lima rorotihi, karena pahitnya, karena pahitnya. Baik dengan makna selaras dengan tabiat dan buruk dengan dengan makna tak selaras, seperti baiknya manis dan buruknya pahit, wa bi makna sifatil kamali wan naqsi, dan baik dan buruk dengan makna sifat sempurna dan sifat kekurangan,
kahusnil ilmi wukubhil jahli, seperti baiknya ilmu dan buruknya bodoh, akliyun adalah bersifat akli. Itu ayyahkumu bihi al-aklu, artinya dapat menghukumi bihi dengan husnu dan kubhu al-aklu, apa akal, ittifakun dengan ittifak antara Mu'tazilah dan As'ariyah ya Asy'ariyah. Jadi ada baik dan buruk yang menjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak, ya kan? Yakni baik dan buruk dengan dua pengertian tadi itu. Wa bi makna taraktu bil madhi wal dhammi ajilan wasawabi wal iqabi ajilan. Adapun baik dan buruk dengan makna, dengan arti timbulnya pujian dan cacian, ajilan di dunia, wasawabih dan lahirnya pahala, wal iqabi dan siksa ajilan di akhirat, kahusni ta'ati seperti baiknya ta'at, wukubhil maksiyati dan buruknya maksiat, syar'iyun adalah syar'i. Adapun baik dan buruk dengan pengertian seperti itu, menurut kita adalah syar'i, ya kan? Artinya akal tidak bisa memvonis bahwa itu haram, bahwa itu halal, bahwa itu baik, bahwa itu buruk, ya kan? Adapun baik al-husnu dengan arti lahirnya pujian di dunia dan lahirnya pahala di akhirat, itu adalah syar'i. Demikian pula buruk dengan arti lahirnya cacian dan siksa, cacian di dunia dan siksa di akhirat, itu syar'i juga. Jadi tentang husnul ta'ah, bahwa ta'at itu baik, yang menentukan bukan akal, ya kan? Bahwa maksiat itu buruk, yang menentukan bukan akal, tapi syariat. Apa yang oleh syariat dikatakan baik, ya baik. Apa yang oleh syariat dikatakan buruk, ya buruk. Meskipun hampir tidak akan bertabrakan antara apa yang dikatakan oleh syarak dan apa yang dikatakan oleh akal, ya kan? Adalah syar'iyun, ayat artinya la yahkumu bihi illa syar'u, tidak dapat menghukumi atau tidak dapat memutuskan bihi dengan husnu dan kubhu, dengan perkiraan yang tadi, ya kan? Illa syar'u, kecuali syara' yang menentukan. Illa syar'u, kecuali syara' al-mab'utsu bihi ar-rusulu, yang diutus dengan membawa syara' siapa para utusan. Ayat artinya la yu'khadhu, tidak dapat diambil apa baik dan buruk dengan pengertian tadi, illa min dzalika, kecuali dari itu. Baik dan buruk acuannya adalah syara, ya kan, acuannya. Wala yudraku illa bihi, dan tidak dapat dijangkau, tak dapat difahami atau tak dapat dijangkau apa baik dan buruk illa bihi, kecuali dengan syara. Baik dan buruk dengan pengertian seperti itu menurut kita adalah syar'i, khilafan lil mu'tazilati, tentu berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, baik dan buruk dalam pengertian seperti ini pun akli, ya kan? Akli. Fi qawlihim innahu akliyun, yang mana mereka mengatakan bahwa sesungguhnya baik dan buruk dengan pengertian tadi adalah bersifat akli. Maksudnya ay yahkumu bihil aklu, artinya dapat menentukan bihi dengan baik dan buruk apa akal. Kok bisa akal menentukan baik dan buruk?
apa acuannya akan itu? Lima fil fi'li, ya karena sesuatu yang ada dalam perbuatan. Min maslahatin au mafsadatin, berupa maslahat atau mafsadat. Akal menentukan baik dan buruk itu berdasarkan maslahat atau mafsadat yang ada dalam perbuatan, ya kan? Yatbu'aha, mengikuti ha kepada maslahat atau mafsadat. Husnuhu, apa baiknya fi'il, auqubuhu atau buruknya fi'il, indallahi, di sisi Allah Ta'ala. Itu. Jadi untuk menentukan perbuatan itu apakah baik dan buruk adalah tergantung maslahat dan mafsadah, ya kan. Jadi berarti al-fi'lu tabi'un lil maslahah kama huwa tabi'un lil mafsadah, ya kan. Al-fi'lu tabi'un lil maslahah, apa namanya, husnul fi'li, ya. Husnul fi'li tabi'un lil maslaha, wukubhul fi'li tabi'un lil mafsadah, ya kan? Baik buruknya perbuatan tergantung maslah dan mafsadah yang ada dalam perbuatan itu, ya kan? Sekali lagi, baik dan buruknya perbuatan tergantung maslahat dan mafsadah yang ada dalam perbuatan itu. Kalau perbuatan itu mengandung maslahat, ya baik. Kalau perbuatan itu mengandung mafsadah, ya jelek. Itu indallah. Perbuatan ini mengandung maslahat, maka secara akal ini baik menurut Allah, ya kan? Perbuatan ini mengandung mafsadah, maka secara akal ini buruk menurut Allah. Jadi akal bisa dapat menangkap hukum Allah, ya kan? Bisa akal, hukum Allah bisa diketahui, ditangkap oleh akal. Tapi kalau sekarang setelah utusan datang, Mu'tazilah pun tidak akan bilang seperti itu, ya kan? Ini asumsinya ketika tidak ada utusan. Artinya kita dan Mu'tazilah tak berbeda, ya, bahwa yang bisa menetapkan hukum itu hanya Allah, sama, ya kan? Sama bahwa la hakima illallah, itu sama. Sama. Hanya perbedaannya apakah akan itu dapat memahami hukum Allah tanpa syariat, yakni tanpa utusan itu, ya. Tanpa utusan. Ayat artinya yudriku al-aklu dzalika, maksudnya dapat bisa memahami apa akal akan hal itu. Bisa memahami baik dan buruknya perbuatan berdasarkan maslahat dan mafsadah yang ada dalam perbuatan itu. Dapat memahami bidaruroti, secara darurat. Secara darurat, secara keniscayaan, ya kan? Secara aksiomatis, ya kan? Artinya pemahaman daya tangkap akal terhadap baik dan buruk itu ada kalanya bersifat daruri, ya kan? Bersifat daruri. Kahusnis sidqin nafi'i wukub hil kadibiddori, seperti baiknya jujur yang bermanfaat dan buruknya berbohong yang mudarat. As-sidqun nafi', kejujuran yang bermanfaat, jelas itu baik. Akan memahami kebaikannya secara daruri, tak usah pikir lah, ya kan. Ini sidqi yang diberi qayyid nafi, karena ada sidqi yang dhar, kan, ya kan? Ada kejujuran yang membahayakan, ya kan? Kejujuran yang bermanfaat dan keburukan, kebohongan, apa namanya, yang buruk, akal bisa menangkapnya
secara doruri. Kejujuran yang bermanfaat akan dapat menangkap bahwa itu adalah baik secara doruri. Kebohongan yang mendatangkan mudarat akan bisa memahami secara doruri bahwa itu adalah jelek. Jadi penangkap daya tangkap akal terhadap baik buruknya perbuatan berdasarkan masalah hadam nafsu itu ada kalanya yang bersifat doruri. Contohnya seperti itu. Au bin nazari atau bukan secara doruri tapi melalui nalar. Memerlukan nalar. Akal bisa daya tangkapnya melalui nalar. Kahusnil kadibin nafi'i wukub hisid kildori. Seperti baiknya bohong yang bermanfaat dan seperti jeleknya kejujuran yang mudarat. Artinya pada satu saat jujur itu ada jelek. Dan pada satu saat berbohong itu bermanfaat. Ya. Dalam kondisi tertentu jujur itu membawa mudarat, ya kan? Dalam kondisi tertentu berbohong itu bermanfaat. Akal bisa memahami hal itu, tapi tidak daruri melainkan nadori, ya kan? Nadori. Punya teman dikejar-kejar orang mau dipukul, ya kan? Ketika kita ditanya di mana dia, nalar kita akan mengatakan bahwa sebaiknya kita berbohong, ya kan? Ini kan memerlukan nalar, ya kan? Memerlukan nalar. Wakila al-aksu, ada yang mengatakan justru sebaliknya, contohnya, yakni kubuhul kadibin nafi dan husnustid kiddor, ya kan? Buruknya kebohongan yang bermanfaat dan baiknya kejujuran yang mudarat. Wakila al-aksu. Kalau akal sudah dapat menangkap hal itu, baik bi ad-darurah maupun bin nadri, untuk apa syariat yang datang ini? Wa yaji'u asyar'u mu'akidan didalika. Datang apa syarat? Posisinya adalah memperkuat hal itu. Memperkuat apa yang sudah dapat difahami oleh akal. Mu'akidan didalika. Au bisti'anati syar'i atau dengan minta bantuan kepada syara'. Ini yang ketiga, ya. Yang pertama daya tangkap akal terhadap baik dan buruknya perbuatan. Yang pertama bidzarurah. Yang kedua bin nadhari. Yang ketiga bisti'anati syar'i. Artinya akal tidak bisa secara independen menghukumi bahwa itu baik atau bahwa itu buruk. Baik dengan daruri maupun dengan nadori, tapi harus dengan bantuan syara, minta bantuan ke syara. Ya. Fima kufia menyangkut hal-hal yang samar, ya kan? Yang tak gampang ditangkap oleh akal. Samar alal akli atas akal. Contohnya kahusni saumi akhir yaumin min ramadan wakubhi saumi awal yaumin min syawal. Seperti baiknya puasa hari yang terakhir dari bulan Ramadan dan buruknya puasa hari yang pertama dari bulan Syawal. Hari yang pertama bulan Syawal itu kan telasan, ya kan? Telasan. Sementara sebelumnya adalah masih bulan Ramadan, ya kan? Kalau sekarang telasan berarti kemarin itu masih Ramadan, ya. Apa bedanya sekarang dan kemarin, ya kan? Hari ini tak wajib, tak boleh puasa. Kemarin wajib puasa. Apa bedanya? Ya. Akan dan tak bisa secara mandiri memahami hal itu, ya kan?
Wa qawluhu adapun perkataan kimusunnib kawairihi seperti selainnya kimusunnib akliyun wa syar'iyun. Kimusunnib kan bilang akliyun wa syar'iyun. Adapun al-husnu dan kubhu dengan pengertian begini, begini dan begini adalah akliyun, ya kan? Sedangkan al-husnu dan kubhu dengan pengertian seperti ini dan seperti ini adalah syar'iyun, ya kan? Adapun perkataan kimusunnib akliyun dan syar'iyun itu adalah khobaru mubtada'in mahdhuf, menjadi khobar dari mubtada' yang dibuang. Ay kullun minhuma aw kilahuma akliyun dan syar'iyun, ya kan? Kan seharusnya kan syar'iyun ini akliyun, ya kan? Al-husnu wal kubhu akliyun. Al-husnu wal kubhu akliyun mestinya. Tapi cukup bilang akliyun dan syar'iyun, pendekatannya adalah dijadikan khabar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya ay kullun minhuma kullun minal husni wal kubhi, ya. Aw kilahuma atau kedua-duanya husni dan kubhi adalah syar'iyun atau akliyun. Watarakahu kawairihi watarkuhu kawairihi al-madha wa thawaba lil ilmi bihima. Watarkuhu adapun meninggalkannya kimusunnib kawairihi seperti lainnya kimusunnib al-madha kepada madha dan as-thawaba adalah lil ilmi bihima, adalah karena adanya pengetahuan bihima dengan madha dan thawab. Diketahui dari mana? Min zikri muqabilihima, dari menyebut kebalikannya madha dan thawab. Di depan dikatakan al-husnu wal-kubhu bimakna taradzumid dhammi wal-iqabi, kan itu ya. Adapun baik dan buruk dengan arti timbulnya apa namanya celaan di dunia dan siksaan di akhirat adalah syar'i. Di dalam matan hanya menyebut madha, zamannya tak disebut, ya kan? Hanya menyebut sawab, ikubnya tak disebut. Ya, ini. Kimusunnib hanya menyebut zammu dan ikub, tanpa menyebut madhu dan sawab. Kenapa sebab? Karena madhu dan sawab itu sudah maklum. Maklum dari mana? Dari nyebut kebalikannya, ya kan? Wa bi makna taraktu bil dhammi ay wal madhi, ya kan, wa taraktu bil ikobi ay was sawab, ya kan, karena keduanya sudah dapat dimaklumi dengan menyebut kebalikannya. Pertanyaannya kenapa kok tak pakai kebalikannya saja? Kebalikannya lil ilmi bihima, karena sudah di adanya permakluman bihima dengan apa namanya madhib dan sawab. Min zikri muqabilihima, dari menyebut kebalikannya. Al ansabi, yang lebih sesuai apa muqabil? Muqabilnya lebih sesuai. Jadi azami dan ikob itu lebih sesuai. Kama qala, sebagaimana katanya kimusunnib. Lebih sesuai dengan apa? Lebih sesuai bi usulil mu'tazilati, lebih sesuai dengan dasar-dasarnya mu'tazilah. Dasar-dasarnya mu'tazilah. Jadi taklif itu lebih akrab dengan hukuman, ya. Taklif itu, ya. Daripada pujian, ya. Fa innal iqaba indahum la yatakhallafu wa la yaqbulu ziyadata. Karena iqab, siksa menurut Mu'tazilah itu tidak terlepas, ya kan. La yatakhallafu, di mana ada dosa di situ ada iqab, ya kan. Wa la yaqbulu ziyadata, dan tidak bisa bertambah iqab. Wasawabu yakbaluha, sementara ada pun tahu bisa menerima sawab ziyadah.
Wa illam yatakhallaf aidan, meskipun sahub juga tidak lepas aidan juga. Jadi kalau ada aturan-aturan itu lebih pas ditonjolkan itu apa namanya hukumannya, ya kan? Istilahnya kan ada reward, ada punishment, ya kan? Kalau taat ada reward, kalau maksiat ada punishment. Tapi seringkali yang lebih ditonjolkan itu punishmentnya, ya kan? Makanya Kimosoni lebih memilih menonjolkan dan menyebut kata zammi dan ikob daripada kebalikannya, ya kan? Wa syukurul mun'imi, adapun mensyukuri mun'im, pemberi nikmat yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, adapun syukur, as-sana'u 'ala Allah taala, adalah pujian kepada Allah taala, li'in'amihi, karena in'amnya Allah taala. Bil khalqi, dengan khalqi, war rizqi, dan rezeki. Ini bisa rezeki, bisa rezeki, ya. Kalau jibaya rezeki berarti masdar, kan. Bil khalqi, dengan menciptakan, wal khalqi, dan memberi rezeki, ya kan. Kalau rezeki, ya rezekinya itu. Apa yang diberikan itu rezeki. Kalau pemberian rezeki itu rezeki itu. Wasihati, dan kesehatan, wa wairiha, dan lain-lainnya. Ini jawabannya, khabarnya di belakang adalah syar'iyun, ya kan? Wasyukrul mun'imi syar'iyun. Mensyukuri nikmat, mensyukuri mun'im atas nikmat yang dianugerahkannya itu wajib, dan wajibnya bersifat syar'i. Apa hubungannya dengan tadi ini, saudara? Begini, katakanlah bahwa akal bisa mengetahui baik dan buruk, ya kan? Berdasarkan masalah dan mafsad. Kalau mensyukuri nikmat Allah itu wajib, itu sifatnya syar'i apa akli? Kalau dikatakan akli, apa dasarnya? Katanya dasarnya karena berdasarkan masalah yang ada di dalamnya. Masalah apa itu? Mensyukuri nikmat adalah wajib akli. Bukankah bersyukur itu mengandung anu payah karena syukur itu, kan? Kalaupun dikatakan akal dapat mengetahui baik dan buruk berdasarkan masalah dan mafsadah, lalu bagaimana dengan syukurul mun'im yang statusnya itu wajib? Kalau dikatakan akli, apa dasarnya? Karena ada masalah di situ. Masalah ada apa? Adapun syukurul mun'im, yakni pujian kepada Allah Ta'ala karena in'amnya Allah Ta'ala dengan ciptaan, dengan mencipta keyakinan bahwa Allah Ta'ala adalah yang memberikan ni'am, waliyuha, yakni muliha, ya. Caranya syukur dengan lisan, bi an yatahaddatsa biha, dengan berbicara, ngomong-ngomong, membicarakan ni'am, ya kan? Dengan membicarakan ni'am, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya dibicarakan kepada orang lain. Tapi ini anu sebagai ungkapan syukur, ya kan? Syukur, kegembiraan. Farah itu ada dua, ada farahu syukrin, ada farahu batorin juga. Gembira itu baik apa enggak? Ada yang baik, ada yang tidak baik, ya kan? Yang baik itu adalah farahu syukrin, kegembiraan sebagai ungkapan rasa syukur. Kegembiraan yang tak baik adalah farahu batorin, kegembiraan sebagai ungkapan rasa congka, ya kan? Sombong, ya kan? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
fabida di kafaliyafrohu, ya kan, itu namanya farohu sukrin. Ayat ini kan memerintahkan kepada kita agar supaya bergembira, kan, fadiyafrohu, kan, fadiyafrohu bifadlillahi wa rahmatihi, ya kan. Tapi ada yang faroh yang dilarang, wa qawlu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Mereka bilang kepada Fir'aun, jangan kamu bergembira, Allah tak senang kepada orang-orang yang gembira. Tak senang orang gembira, ya. Tapi gembiranya Fir'aun, ya kan. Wa qawlu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jadi imma syukur dengan lisan, caranya dengan membicarakan ni'am awairihi atau dengan selain lisan. Syukur bukan dengan qalbi, bukan dengan lisan, tapi dengan lainnya, biasanya bil arkan, ya kan. Syukur bil janan, syukur bil lisan, syukur bil arkan, ya kan. Syukur dengan janan, hati, lisan, arkan itu anggota tubuh. Ka'an yakdo'a lahu ta'ala, misalnya merendahkan diri, khudu, serendah-rendahnya kepada Allah Ta'ala. Adapun syukurul mun'im adalah wajibun bisyari, adalah wajib dengan syara ini, ya. La bil akli, bukan dengan akal. Karena akal tidak dapat menangkap, tidak dapat memahami maslahat apa yang terkandung di dalam syukur itu. Oleh karena syukurul mun'im itu adalah wajibun bisyari la bil akli, maka faman lam tabluhu da'watu nabiyyin la ya'samu bitarkihi. Maka barang siapa yang tidak sampai kepadanya dakwahnya seorang nabi, maka dia tak berdosa dengan meninggalkan syukur itu, ya kan? Orang-orang yang hidup di zaman fatrah kemudian tidak mensyukuri nikmat tak berdosa, karena syukurul mun'im adalah wajibun bisyari la bil akli khilafan lil mu'tazilati. Wala hukmah mawjudun qabla syara, dan tidak ada hukum sebelum syara. La hukmah mawjudun, hukmah ini menjadi isimnya la, khobarnya dibuang, takdiruhu mawjudun, ya kan? Takdiruhu mawjudun. La hukmah qabla syara'i, yakni la hukmah mawjudun qabla syara'i, tidak ada hukum sebelum syara. Apa yang dimaksud syara? Ayil bi'sati li ahadin minar rusuli, sebelum diutusnya seorang utusan. Tidak ada hukum sebelum diutusnya utusan, ya kan. Kok kenapa kok tidak ada hukum sebelum diutusnya utusan? Lintifai lazimihi hina idin, karena tidak adanya lazimnya hukum ketika itu, yakni idla syar'a, hina idla syar'a, ya kan. Identifai lazimihi, karena tidak adanya lazimnya hukum, hina idin, ay hina idla syar'a, pada saat belum ada syara, pada saat belum diutusnya utusan. Apa lazimnya minta raktu bisawabi wal ikobi, berupa timbunnya pahala dan siksa, biqaulihi ta'ala, dengan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sebelum diutusnya seorang utusan, tidak ada hukum. Kenapa tidak ada hukum? Dintifai lazimih, karena lazimnya hukum tidak ada. Apa yang maksud lazimnya hukum? Tarok tubuh sawab wal ikaw. Apa artinya? Al-hukmu yastalzimu tarok tubuh sawab wal ikaw, ya kan? Hukum itu, adanya hukum berimplikasi adanya pahala dan siksa, ya kan?
Ini berimplikasi, berarti adanya pahala dan siksa itu lazimul hukmi, ya kan? Lazimul hukmi, karena al-hukmu yastalzimu apa namanya as-sawaba awil iqab, ya kan? Berarti sawab dan iqab itu lazimun lil hukmi, ya kan? Dari mana kita tahu bahwa sawab dan iqab itu tidak ada sebelum utusan, sebelum ada utusan? Berdasarkan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami menyiksa sebelum diutusnya para utusan. Mu'adzibina ayyala au ayyala musibina, ya kan? Wa ma kunna mu'adzibina wala musibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami memberi siksa dan tidak pula memberi pahala sebelum kami mengutus utusan. Jadi wala musibina berarti membabil iktifa ini, ya kan? Sama dengan istilah khobar jumlah, ya. Khobar apa? Sibhul jumlah, ya kan? Sibhul jumlah itu sesungguhnya kan sibhul mufrad, ya kan? Fastuhniya an dzikri sawabi bi dzikri muqabilihi minal adabi. Maka tidak dibutuhkan menyebut sawab, yakni musibina, dengan menyebut kebalikannya sawab. Apa kebalikannya? Minal adabi berupa adab. Alladzi adab huwa azharu fi tahakkuki makna taklifi. Yang mana adab itu lebih jelas di dalam terwujudnya makna taklif seperti tadi ini. Fastuniya, kalau dibaca istauna Allah, ya kan, fa'innya. Tidak dibutuhkan menyebut musibina, cukup dengan menyebut kebalikannya, yakni mu'adzibina. Yang mana kata mu'adzibina itu lebih tampak padang di dalam terwujudnya makna taklif. Awas kalau ada taklif tidak dituruti, disiksa, ya kan. Ma'kunna mu'adzibina. Tapi dalil ini lemah sekali katanya Imam Ar-Razi ayat ini, kan. Ayat ini kan bisa dijadikan dalil bagi orang yang sudah yakin bahwa ayat ini datang dari Allah, kan ya. Kan ya? Dan enggak ada. Bagi orang yang datang, yang yakin datang dari Allah. Untuk menghadapi orang-orang kafir kan tak bisa pakai dalil Quran, ya kan? Ya. Orang tak percaya Quran kok. Ya pakai dalil akal, ya kan? Makanya akan disebut sebagai dalilul adillah, dalilnya dalil, ya kan? Dalilnya dalil. Setelah akal itu diberankan untuk meyakini adanya Allah, dan setelah akal diperankan untuk meyakini Muhammad Rasulullah, pertanyaannya apakah lalu akal itu mundur? Dan kok saja cukup lah, ya, mundur. Wantifa'ul hukmi alladhi huwal khitabus sabiku bintifai qaidin minhu huwa huwa ta'alluqut tanjizi. Wantifa'ul hukmi adapun tidak adanya hukum, alladhi huwa yang mana hukum itu adalah kitab yang lalu. Hukum itu kan kitabullahi al-muta'alliq, kan itu kan. Adapun tidak adanya hukum, yang mana hukum itu adalah kitabullah dan seterusnya, adalah bintifa'i qaidin minhu, adalah, ini khabarnya, adalah dengan sebab tidak adanya satu qaid di dalam hukum itu. Wahuwa adapun qaid yang tidak ada adalah at-ta'alluku at-tanjiziyu, adalah ta'alluk tanjizi. Hukum itu kan kitab Allah, ya kan? Kitab Allah itu kan qadim, saudara, ya. Hukum Allah itu qadim.
Artinya sebelum alam semesta ini diciptakan, hukum Allah sudah ada, ya kan, qadim kan. Karena hukum Allah adalah kitabullah. Di sini kok dikatakan tidak ada hukum sebelum ada utusan diutus? Jawabannya adalah tidak adanya hukum, yang mana hukum itu adalah kitab Allah, adalah lantaran tidak adanya satu qayyid daripada hukum itu. Qayyid apa yang tidak ada adalah ta'alluq tanjiz, ya kan? Hukum ada di kitab Allah. Hukum ini kan qayyidnya banyak kan? Kitabullah, al-muta'alliq, bifi'lil mukallaf, ya kan? Iktidu'an itu kan. Kurang satu saja qayyidnya sudah hilang hukumnya, ya kan? Yang hilang di sini adalah ta'alluq tanjizinya. Artinya tidak ada mukallafnya kan? Tidak ada mukallaf. Karena tidak ada mukallafnya, maka hukum tidak ada, ya kan? Tidak adanya hukum yang tak lain adalah kitab Allah adalah dengan sebab tidak adanya satu qayyid daripadanya. Apa qayyid yang hilang adalah ta'alluq tanjiz. Ada ta'alluq tanjiz, ada ta'alluq suluhiyah. Wadil amru wallahu alam al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.